KPM. Hai semua, assalamualaikum. Saya Nami Suan, kembali bersama kami di Aktif Didik TV ini di slot kemahiran sukan. Dan pada kali ini kami akan teruskan proses pembelajaran untuk kemahiran asas sukan hoki. Dan sebelum ini kita dah belajar menolak, menahan dan juga memukul dengan cara yang betul. Jadi kita harapkan agar anda semua terus ikut progres perkembangan dan juga pembelajaran ini. Dan sekarang ada satu lagi topik dan aktiviti akan kami bawakan. Jadi kalau semua dah bersedia, episod pembelajaran hoki bermula sekarang. Okey, masih bersama dengan saya, Coach Shukri. Coach, masih sihat? Alhamdulillah, sihat. Masih bersemangat nak ajar adik-adik kita? Masih bersemangat. Okey, jadi kalau bersemangat, apakah topiknya? Pada hari ini, topik ataupun aktiviti yang akan saya ajar adalah kemahiran menggelecek rapat, kemahiran menggelecek longgar dan kemahiran menggelecek Indian. So, itulah tiga topik ataupun tiga kemahiran asas dalam sukan hoki yang akan saya ajar hari ini. Maksudnya ada tiga aktiviti dan pastinya kita memerlukan badan untuk kekal bersedia. Oleh itu saya tinggalkan coach untuk mengetuai sesi memanaskan badan. Dah sedia coach? Sudah sedia. Okey, jom. Okey, tanpa membuang masa, kita akan mulakan exercise warm up kita yang pertama, iaitu rising torso twist. Okey, bagaimana? Okey, perhatikan saya buat. Yang pertama, kaki dibuka seluas bahu ataupun lebih sedikit pun boleh. Jangan terlalu rapat. Alright. Buka kaki seluas bahu dan badan ni bongkokkan sedikit ke hadapan. Okey, tangan dilepaskan free ke bawah, bebas. Kemudian twist ke kanan. Okey, badan menghala ke kanan, tangan ke atas dan ke kiri. Alright. Begini. Lakukan berulang kali 10 hingga 15 kali. Okey, kalau adik-adik sudah faham dan sudah bersedia, kita mulakan sekarang. Okey. Kaki dibuka seluas bahu. Badan bongkok sedikit ke hadapan. Aktiviti pertama selesai, iaitu rising torso twist. Okey, untuk next activity ataupun exercise warm up yang kedua, kita akan lakukan back slap. Okey, very simple. Kedudukan badan tegak menghadap ke hadapan. Kemudian bengkokkan sedikit saja dan tangan kamu lakukan slap ke belakang tanpa bahagian belakang. Okey. Very simple, saya pasti adik-adik semua mampu untuk buat di rumah. Okay,
Okey, dalam kiraan 3, pastikan postur badan betul dulu. Okey, dalam kiraan 3. 1, 2, 3, mula. Okey, good. Okey, selesai warm up ataupun exercise warm up kita pada hari ini ada dua, iaitu back slap dan rising torso twist. Okey, untuk aktiviti pertama kita pada hari ini adalah kemahiran menggelecek rapat. Okey. Ansur maju ataupun langkah yang pertama kita lakukan adalah kita bukakan kaki seluas bahu. Kemudian kaki kanan ditolak ke belakang sedikit. Okey. Kedudukan bola kalau boleh di tengah-tengah badan kita. Alright. So kedudukan ataupun pegangan kayu seperti menolak, di mana tangan kanan di tengah di tengah batang kayu dan tangan kiri berada di atas. Okey. Lutut dibengkokkan sedikit. Badan pun dibengkokkan sedikit. Kemudian siku keluar. Okey. Bukan siku ke belakang. Bukan begini ya. Kita keluarkan siku. Alright. Apabila kita mahu bergerak ke hadapan, pastikan kedudukan bola rapat dengan kayu. Okey? Rapat. Tolak bola rapat dengan kayu. Kita tak boleh jarakkan bola dengan kayu. Okey? So, bila kita sudah bersedia, bergerak ke hadapan. Bola rapat bersama kayu. Kalau adik-adik masih tidak faham, saya akan lakukan lagi sekali. Dan pergerakan saya sedikit lebih pantas daripada sebelumnya. Alright. Kadang bersedia seperti yang saya bagi tahu tadi. Siku kena bahagian luar. Okey, jangan siku ke belakang ataupun ke bawah. Alright. Siku bahagian luar. Bola di tengah-tengah badan dan tolak rapat tanpa ada gap antara kayu dan juga bola. Alright. Okey, itu aktiviti kita yang pertama, kemahiran menggelecek rapat di mana bola sentiasa rapat dengan kepala kayu ataupun permukaan kayu. Okey. Dan pastikan bila membawa bola, mata kita juga harus tengok ke hadapan. Kemudian tengok bola, tengok ke hadapan. Supaya kita ada vision untuk membuat larian bersama bola. Itu sahaja untuk kemahiran menggelecek rapat. Oh,
Okey, aktiviti kedua ataupun aktiviti seterusnya adalah kemahiran menggelecek longgar. Okey, apa perbezaan kemahiran menggelecek rapat dan longgar? Okey, ada dua perbezaan. Yang pertama, bila menggelecek rapat, permukaan kayu sentiasa dengan bola di mana kita berada dalam posisi ataupun situasi untuk mengawal bola daripada dicuri oleh pihak lawan. Okey, selalunya akan berlaku dekat di bahagian defender yang menerima bola dan ditekan oleh pihak lawan. So, kedudukan bola perlu rapat selalu dengan kayu supaya tidak mudah diserkap ataupun ditackle oleh pihak lawan. Tetapi, untuk kemahiran menggelecek longgar, fungsi utama kemahiran ini adalah untuk mengatasi pihak lawan melalui counter attack ataupun serangan balas. Di mana menggelecek longgar, kita perlu berlari dengan sepantas yang boleh. Dan kedudukan badan sedikit berbeza dengan menggelecek rapat. Okey? Apa yang maksud saya ada perbezaan kedudukan badan adalah apabila ingin melakukan menggelecek longgar, kita tidak perlu terlalu rendah, bengkokkan lutut seperti menggelecek longgar rapat. Okey? Kita perlu tangan kanan tarik sedikit ke atas dan badan ditegakkan sedikit supaya kita dapat berlari dengan lebih pantas semaksimum yang mungkin. Okey? So, badan dan juga pegangan tangan tidak terlalu bawah. Naikkan sedikit, badan ditegakkan, kemudian menggelecek longgar, kita perlukan kedudukan bola tolak ke depan dan ada gap antara bola dengan kayu hoki. Alright? Saya akan tunjuk demo secara perlahan dahulu. Okey, bila keadaan badan sudah bersedia untuk membuat gelecekan longgar, kita hanya perlu tolak ke depan, lari. Okey? Tolak, lari, tolak dan lari. Okey? Itu perbezaan menggelecek longgar dan menggelecek rapat. Okey, bila badan sudah ready, tolak, lari. Okey? Begitulah keadaan dia, di mana kita perlukan sepantas maksimum yang mungkin untuk menggelecek longgar supaya kita dapat mengatasi pihak lawan melakukan serangan balas untuk menjaringkan gol. Okey, aktiviti kemahiran kita yang terakhir pada hari ini adalah menggelecek Indian. Okey, kemahiran menggelecek Indian. Okey. Saya akan tunjukkan dulu secara statik dan kedudukan badan dibukakan seluas bahu dan badan dibongkokkan sedikit sahaja. Okey, bola di hadapan di tengah-tengah. Okey, kemudian pegangan kayu seperti ingin menolak. Tangan kanan di tengah, tangan kiri di atas pemegang kayu. Okey, lutut dibengkokkan sedikit. Mata pandang ke arah bola. Kemudian gunakan permukaan kayu untuk menolak bola ke kiri dan gunakan juga permukaan kayu untuk tolak balik ke kanan. Bermakna kayu ini perlu dikilaskan begini. Okey. Kita tidak boleh menggunakan bahagian belakang kayu. Okey, kalau begini salah ya. So, tolak ke kiri, kemudian
terbalikkan kayu ataupun kilaskan kayu, tarik ke kanan. Alright. Tahan, tolak balik ke kiri dan bergerak terus ke kanan, kiri, kanan, kiri. Okey, pergerakan juga lebih kurang seluas bukaan kaki. Okey. Ini dinamakan menggelecek Indian. Alright. Adik-adik dapat? Itu adalah secara statik. Seterusnya, saya akan membuat menggelecek Indian secara bergerak ataupun secara dinamik ke hadapan. Alright? Sama, dalam keadaan sedia, kaki dibuka seluas bahu, lutut dibengkokkan sedikit. Okey, apabila keadaan body kita sudah bersedia untuk bergerak, kita gerak ke kiri dan kanan bola. Dan seterusnya, kita bergerak ke hadapan. Okey? Pastikan bola dalam kawalan kaki kiri dan kaki kanan. Okey, baru kita akan dapat kesempurnaan dalam menggelecek Indian. Okey, untuk adik-adik di rumah, aspek keselamatan yang saya akan tekankan pada episod kali ini ataupun aktiviti kali ini adalah yang pertama, seperti biasa, kamu perlu ada air yang cukup untuk aktiviti pada hari ini. Walaupun cuaca kurang panas, tapi air adalah sangat penting. Yang kedua, pastikan berlatih ataupun praktis di tempat yang betul ataupun di tempat yang selamat. Contohnya, permukaan biarlah rata dan akan memudahkan aktiviti kita pada hari itu. Okey, itu saja dua aspek keselamatan yang saya tekankan pada hari ini. Okey, alhamdulillah selesai aktiviti kita pada hari ini. Tiga aktiviti kemahiran telah selesai. Okey, sebelum kita tamatkan aktiviti ataupun kelas kita pada hari ini, kita perlu ada sesi cooling down. Okey. Yang pertama, exercise cooling down kita adalah groin ataupun kita stretch bahagian pangkal paha kita. Okey, bagaimana? Okey, lihat saya. Okey, bukakan kaki sedikit lebar daripada bahu. Kemudian kedudukan kaki, tapak kaki ni dalam 45 darjah. Dan kita turun. Kedudukan lutut lebih kurang 90 darjah. Okey. Dan kedudukan siku perlu menolak bahagian lutut. Okey, kita hold lebih kurang dalam 5 saat. Okey, kita rest. Kita ulang buat 4 kali. Okey? Kalau semua sudah bersedia, adik-adik pun di rumah sudah bersedia, kita mulakan sekarang. Okey.
Buka kaki sedikit lebar daripada bahu. 45 darjah dibukakan tapak kaki. Okey, boleh buka lagi sikit. Macam ni. Okey, sama kiri pun sama. Okey, buka sikit lagi 45 darjah. Yang ni. Ni dalam. Ah, macam tu. Alright. Okey, turun. Satu. Okey, selesai. Untuk exercise pertama, groin. Okey, exercise cooling down yang kedua pada hari ini adalah hamstring. Okey. Kita akan lakukan seperti begini ya. Kaki kanan di hadapan, kaki kiri kita perlu tegakkan ke belakang lurus. Kedua-dua tangan turun menyentuh hujung kaki. Alright. Dalam masa yang sama, kita cuba imbangkan badan kita. Okey. Kita akan rasa bagi hamstring. Kemudian tukar kaki kiri pula. Sama turun bawah, sentuh kaki. Imbang badan dan naik. Okey, kanan kiri kanan kiri. Kita akan ulang buat lebih kurang dalam 10 hingga 15 kali. Alright. Kalau anda semua sudah bersedia, kita boleh mulakan sekarang. Kita start dengan kaki kanan di hadapan dulu. Okey, ready, go. Okey, selesai. Alhamdulillah, selesai aktiviti cooling down kita pada hari ini. Dua exercise iaitu hamstring dan juga groin. Hah, Keko ada gaya tak? Ada. Okey, ya. Cantik. Itu okay, kita dah kita dah berada di penghujung rancangan dan kita ingin tamatkan siaran ini dan seperti biasa kita nak ajak anda semua untuk hantarkan kerja rumah dan kerja rumahnya pada hari ini adalah berkenaan dengan cara untuk menggelecek. Ada tiga aktiviti, boleh pilih salah satu yang mana dan record hantar kepada kami
untuk kami tayangkan di episod yang seterusnya seperti biasa, okey. Dan coach, seperti biasa mungkin boleh tinggalkan dengan kata-kata semangat yang kita nak bagi pada adik-adik ni. Okey, seperti biasa untuk adik-adik di rumah, kata-kata terakhir daripada saya adalah practice make perfect. Untuk menjadi yang sempurna kita mesti berlatih, okey. Bye bye, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. KPM.